Hidupku selalu penuh pertanyaan. Apa yang Tuhan rencanakan untukku? Semakin hari, aku semakin sulit memaknai iman. Aku bertemu banyak orang. Aku dapat melihat hati mereka lewat pancaran cahaya yang terpancar dari dada mereka. Bahkan seorang dai yang aku temui di salah satu pengajian, cahayanya begitu gelap. Sedangkan seorang pemabuk yang aku temui di jalan, memancarkan cahaya putih menyilaukan. Mana yang lebih baik? Lalu, bagaimana denganku? Aku tak bisa melihat cahaya hatiku sendiri. Oh iya, kemarin abang cerita pernah jadi guru silat. Kenapa berhenti, bang? Bertahun-tahun, aku mengajarkan mereka cara mengalahkan orang lain. Tetapi, tidak pernah sekalipun aku mengajarkan mereka cara mengalahkan diri mereka sendiri. Lalu, apa tujuan hidup menurut abang? Tiada lain, ibadah. Beramallah seperti bersembunyi di padang lapang. Sembunyi namun terlihat, terlihat namun harus disembunyikan. Jaga hatimu, Gad. Hai, Gad. Hebat kau ya. Bilang seperti telang bumi. Mata-mata di mana-mana untuk mencarimu. Ternyata di sini rupanya dirimu ya. Bagus wajahmu ya. Aiga, ada pekerjaan besar. Uangnya juga besar. Sudah cukup, bang. Harus berapa kali aku bilang? Aku tidak akan terlibat lagi. Kau cukup tunggu barangnya di perbatasan. Bodoh kau, Gat. Kau lihat saja nanti, untuk beli kain kapan saja kau gak punya uang. Semuanya sudah aku ceritakan, bang. Aku tidak meminta abang untuk percaya. Sudah lama kau memilikinya, Gad? Iya, bang. Sejak aku kecil. Rahasiakan, Gad, tentang cahaya hatimu. Biarlah hanya Allah yang tahu. Aku selalu tersadar di tengah malam, tanpa mimpi atau apapun yang membangunkanku. Setelahnya, kadang aku terdiam lalu tersungkur dalam sujud yang panjang. Malam demi malam di masa pertobatanku. Assalamualaikum, bang. Sudah jalan ke masjid, bang? Halo, bang? Bang? Maaf, pak. Ya? Saya sedang berada di ambulan. Tadi saya dapat tip ke bang tergeletak di jalan. Ini jaket, bang. Iya, bang. Aku melihatnya. Cahaya hatimu begitu kasih. Cahaya paling terang yang pernah aku lihat seumur hidupku. Bang, ada buku tuntunan sholat? Ya, ada. Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halal, Gad. Biar hati dan hidupmu tenang. Hahaha.